Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayu Tinglisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama nih didatangkan dari akun Instagram Mom Aiting. Di sini Mom Aiting lagi di Derma Pro, pemirsa. Direpost dari akun Instagram Mom Aiting. Makasih banyak dokter kesayangan keluarga ibu, Dokter Rocky Huan, Derma Pro Koko Kriuk. Di sini Mom Aiting baru saja menyelesaikan treatmentnya ya bersama Ayah Ojak di Derma Pro. Sehat selalu Mom Aiting, tambah cantik deh Mom Aiting ya. Dari akun Instagram Argacok, makin cantik aja ibu. Salam buat Ayu sama Ikis ya bu. Alhamdulillah, love you. Terima kasih doa-doanya untuk Mom Aiting. Di sini Mom Aiting memang terlihat sangat berbeda ya, lebih fresh dan cantik. Begitu juga dengan Ayah Ojak, lebih terlihat lebih muda pemirsa. Dan kita doakan saja semoga Mom Aiting selalu sehat, begitu juga dengan Ayah Ojak. Dan informasi selanjutnya nih yang tak kalah dari sang ibu, di sini juga ada Ayu Ting Ting nih yang lagi latihan olahraga pagi nih. Di sini Ayu Ting Ting sedang melakukan kebugaran. Semoga sehat selalu Ayu Ting Ting. Dan tidak lupa juga nih, ada seseorang yang sama-sama melakukan olahraga. Siapa lagi kalau bukan Brata Kartasasmita. Di sini Brata juga lagi olahraga ya bersama pelatih Muay Thai-nya. Di sini Brata Kartasasmita sedang berolahraga memperbaiki bentuk tubuh agar lebih ideal pastinya. Dan yang sangat memukau di sini ada postingan terbaru dari Brata Kartasasmita 31 menit yang lalu. Kira-kira kalau nikah paling cewek suka lihat cowok pakai warna apa? Jasnya putih atau hitam? Lebih memilih hitam ya. Ada 56% dibanding dengan putih hanya 44%. Sepertinya di sini Brata Kartasasmita akan melangsungkan pernikahan ya. Entah dengan siapa, kita doakan saja itu yang terbaik untuk Brata. Baik dengan Ayu ataupun dengan orang lain, semoga itu adalah pilihan hatinya. Dan di sini juga ada Ayah Ojak lagi makan siang nih bersama sang pelatih dari Ayu Ting Ting. Di sini juga ada makanan dan minuman baru dari The Halo Cafe dari Shiva 27 menit yang lalu. Ada green tea, makanan dan minuman terbaru dari The Halo Cafe. Rasanya wow sekali sepertinya. Langsung meleleh nih di tenggorokan, pengen segera nyeruput green tea-nya. Dan di sini juga ada Bilqis nih yang dapat kado dari seseorang. Di sini Mom Aiting mengucapkan terima kasih atas perhatiannya buat Bilqis dan Bunda Ayu Ting Ting, buat semuanya terima kasih. Dan di sini juga tertulis ya, ada Nino Ahmad dan kawan-kawan, Bunda Aiting mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang telah mengirimkan kado buat Bilqis tersayang. Dan berita selanjutnya di sini ada berita viral nih yang luar biasa yang pastinya ditunggu-tunggu oleh semua pemirsa. Di sini ada berita dari Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Dan di sini Aurel memberikan sebuah ucapan terima kasih kepada ayah dan bundanya yang telah merepotkan, yang telah bersedia membantu. Direpost dari akun Instagram Aurel Hermansyah, terima kasih ya Allah, selalu bersyukur sampai sekarang. Gak tahu harus bilang apa lagi untuk dua-duanya yang selalu ribet dari kemarin-kemarin ikut ngurusin. Dulu aku yang ikut bantu-bantu, sekarang mereka berdua yang selalu bantu telepon kesana kemari. Sampai pagi kadang ngurusin acara untuk anaknya ini. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Begitu tulis Aurel Hermansyah di akun Instagramnya. Hashtagnya ngetik sambil mewek. Karena terharu ya Aurel Hermansyah kepada ayah dan bundanya sambil meneteskan air mata. Selamat untuk Aurel dan Atta
Atta Halilintar yang sebentar lagi akan menuju pelaminan. Dan di unggahan selanjutnya, di sini Aurel terlihat sangat cantik ya, dengan balutan baju dan rambutnya yang panjang dan sedikit menyala. Dengan bibir yang sangat mempesona, Aurel sungguh sangat sempurna. Dan di repost dari akun Instagram Aurel baru saja ya, bismillah for everything. Wow, Aurel sangat cantik menawan ya, pantas aja tuh Atta Halilintar kelepek-kelepek seperti Mbak Bidadari. Wah, wow, putri raja pantasnya ya. Selamat deh buat Aurel dan Atta Halilintar, semoga selalu bahagia. Dan tak mau kalah, Atta Halilintar pun memposting foto mereka berdua, bismillah background biru. Wow, seperti ini untuk akte ya, akte pernikahan dan buku nikah. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para fans ya, dari Syafira Khairini. Semoga berjalan lancar ya Bang Atta Halilintar dan Kak Aurel Hermansyah. Amin. Lancar Bang Atta Halilintar, Aurel Hermansyah sampai hari H. Amin ya Robbal Alamin. Bagi Syah Gajwani, semoga semuanya dilancarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Winami Lutfi, bismillah ya Allah, semoga lancar, sakinah mawadah warohmah untuk abang dan kakak. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih atas doa-doanya para sahabat semua yang ada di rumah. Masih banyak doa dan ucapan dari para sahabat untuk Aurel dan Atta Halilintar. Dari para sahabat semuanya tidak bisa Mimin bacakan satu persatu, tapi semuanya mendoakan yang terbaik untuk Aurel dan pastinya untuk Atta dan seluruh keluarga. Oke pemirsa, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.